kisah asmaranya masih menjadi tanda tanya besar. Sosok ini terawang nasib hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kedekatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan sudah tidak menjadi rahasia umum. Meski saling perhatian, keduanya masih belum bisa menjalin asmara. Hal itu membuat gemas para penggemar dan netizen. Apalagi, Ivan Gunawan selalu pasang badan saat Ayu dihujat. Deni Darko akhirnya menerawang hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Hal itu diungkapkan dalam kanal YouTube Deni Darko pada tanggal 2 Juni tahun 2021. Ia terawang lewat ahli tarot. Melansir Gridpop.id, muncul gambar seorang wanita yang terikat tali lalu dikeliling dengan pedang. Menurut Deni Darko, gambar tersebut memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dilalui Ayu Ting Ting. Ada yang disampaikan Ivan yang menarik adalah, ada gerbang yang tidak mungkin dilewati oleh Ayu. Jadi ada sesuatu, yang gerbang ini tidak bisa dilewati oleh Ayu Ting Ting. Gerbang apa dia tidak jelaskan, katanya. Yang pasti di sini sepertinya di sini dia Igun punya batas tertentu yang titik ini dia dan Ayu bisa lakukan. Lebih dari itu dia tidak bisa melakukan, ujar Deni Darko. Meski demikian, Igun disebut sangat menyayangi dan ingin melindungi Ayu Ting Ting. Setelahnya, muncul kartu yang disebut Nine of Swords. Katanya hal tersebut terkait hal yang disembunyikan. Sikap Ivan Gunawan pada Ayu yang tidak tersorot kamera. Ivan Gunawan lebih pilih menyembunyikan ini. Ivan Gunawan mengatakan bahwa empati dan simpati dia ini ditunjukkan saat kamera off. Jadi dia ingin mengatakan bahwa, kalau kamera off gua empati dan simpati dengan Ayu, ungkapnya. Itu benar adanya. Saya pernah ngalamin saya dalam satu acara ketemu mereka berdua dan mereka berdua ini memiliki ikatan itu tadi. Jelas Deni, muncul pula kartu yang bergambar yang disebut The Emperor. Dari kartu tersebut, diterawang bahwa tidak akan ada pernikahan antara Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan. Kalau saya bilang sih, kalau boleh ditegesin di sini, kayaknya nggak ada pernikahan antara Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan, tegas Deni. Saya nggak mau duluin sang kuasa, tapi kalau yang saya lihat dari kartu, kedepannya belum ada ke arah ke sana dan nggak ada ngarah ke sana, menikah, jelasnya. Ini bukan asmara seperti kita alami. Ini yang ingin disampaikan. Dia ingin memberikan rasanya sendiri dengan caranya yang berbeda dan harapannya ini bisa diterima dan orang-orang tidak menjudge mereka berdua. Tukas sang ahli tarot. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.